Baru-baru ini dunia gaming dihebohkan dengan fenomena game Palworld. Sedikit informasi, game Palworld adalah game baru dengan genre yang mengumpulkan monster dengan elemen open world survival. Maksudnya bang? Ya gampangnya sih game ini mencampurkan game Pokemon, Ark, Zelda BOTW, Fortnite, Minecraft ada di dalam satu game ini. Pusing gak lu? Game ini baru saja rilis pada 19 Januari yang lalu sebagai game early access. Masih fresh banget ini game. Karena masih early access, masih banyak bug major yang mungkin kalian temui di game ini. Langsung aja gue bilang di awal video ini bahwa game ini dibanderol dengan harga Rp221.000 setelah diskon. Harga yang cukup masuk akal untuk game baru. Dan diskon introduction ini ternyata membawa hasil yang positif bagi developernya. Nah, sekarang kita bahas. Game ini telah terjual sebanyak 5 juta kopi pada 3 hari pertama. Dan update data terbaru menyebutkan bahwa game ini telah terjual 7 juta kopi pada 5 hari pertama. Untuk sebuah game yang baru rilis dan itu pun masih early access, ini merupakan respon positif dari market gamer PC. Selain itu, game ini menembus rekor dengan jumlah player 1.864.421 orang mengalahkan Counter-Strike 2 dan menjadi game dengan puncak tertinggi nomor 2 setelah PUBG. Lalu, apa rahasianya? Banyak faktor ya kalau menurutku. Pertama, ada bumbu Pokemon-nya. Desain monster yang ada di game ini jelas banget kalau terinspirasi dari Pokemon. Dan gameplaynya seperti Ark Survival yang mana merupakan salah satu game-game tersukses di platformnya. Kedua, diskon. Walaupun sedikit diskon, ini ngaruh banget ke psikologi pembeli, karena udah pasti lebih murah. Dan yang terakhir, peran sosial media, yang masif dan berulang-ulang, membuat orang yang awalnya tidak tertarik jadi penasaran dan ingin mencobanya. Nah, itulah sedikit berita dan ulasan gue tentang Palworld. Apakah kalian udah nyoba? Kalau udah, yuk berbagi pengalaman kalian tentang game ini. Buat yang belum coba, jangan sungkan berikan opini kalian juga tentang game ini. Gue Fikar Kar dan sampai jumpa di video berikutnya.